Vertikal juga normal, tegangannya positif negatif. Kemudian headernya juga nyala. Tadi di saya lihat di sini ada apinya atau headernya nyala. Tegangan-tegangan lain juga normal. Kemudian saya coba untuk ini di bagian screen, karena layarnya Gambar Blast gak ada sinar. Ini saya coba untuk saya putar-putar sampai maksimal, ternyata di layar juga tidak ada perubahan, tetap gelap gulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat Putra Nusa AV. Hari ini kedatangan TV Polytron dengan kasusnya yaitu mati, artinya layarnya hanya hitam saja, itu kata yang punya. Ini adalah Polytron flat layar datar 21 inch. Tadi sudah saya bongkar, saya cek, kelihatannya tegangannya semuanya normal. Vertikal juga normal, tegangannya positif negatif. Kemudian headernya juga nyala. Tadi di saya lihat di sini ada apinya atau headernya nyala. Tegangan-tegangan lain juga normal. Kemudian saya coba untuk ini di bagian screen, karena layarnya Gambar Blast gak ada sinar. Ini saya coba untuk saya putar-putar sampai maksimal, ternyata di layar juga tidak ada perubahan, tetap gelap gulita. Apakah ini mungkin flybacknya? Kita coba ganti dulu pakai flyback yang lain, mungkin ada yang bekas-bekas tapi masih bisa hidup. Kita coba cari dulu untuk menggantikan flyback ini. Ini ada mesin yang sama, kita copot flybacknya, kemudian kita coba dipasang di sini. Kira-kira bagaimana? Kita lepas dulu ininya. Timah semuanya sudah tersedot, kemudian kita lepaskan flybacknya, kemudian nanti ini kita ganti dengan second ini. Kira-kira bagaimanakah? Sekarang yang ini kita lepas solderannya dulu atau flybacknya. Penampakannya seperti inilah.
sekarang kita ganti yang cabutan dari mesin TV yang tadi. Ini kita singkirkan, kemudian ini kita ceblukaken di sini. Setelah itu kita solder. Untuk penyolderan sudah selesai, sekarang tinggal kita coba, semoga berhasil percobaannya. Ini steker kita tancapkan, bismillahirrohmanirrohim. Kita lihat layar yang ada di sebelah. Alhamdulillah sudah ada tulisan Polytron TV Multimedia. Berarti memang flyback-nya ini yang rusak ya. Jadi screen sudah tidak bisa mengeluarkan tegangan sehingga layarnya gelap gulita. Sekian dulu untuk perbaikan televisi masih menggunakan flyback cabutan. Yang penting bisa dulu. Sekian dulu, terima kasih pada sobat-sobat Putran Seafi yang selalu memberikan semangat. Semoga Anda sekalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan semuanya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.